ini kita semua hadir di tempat ini dalam rangka menuntut keadilan. Tapi mengapa Facebook memblok atau mengkunci atau tidak mungkin membuat kita lebih tersebar? Dalamnya untuk menegakkan dakwah kemanusiaan, sosial dan lain sebagainya. Bahwa Facebook telah melanggar hukum. Bahwa Facebook telah membuat diskriminatif di dalam konteks kepada umat Islam. Misalnya, akun dari yang dilakukan oleh Habib Rizik itu semuanya diblokir. Selaku koordinator daripada aliansi tolak kezaliman Facebook, atas kehadiran kita di sini, Satpam pada siang hari ini, kampodokan ala kumpi Rasulullah uswatun hasanah. Tidak ada satu contoh yang lain kecuali